Film ini dibuka dengan seorang pria yang hendak bunuh diri dari atas jembatan. Pria ini bernama William. Namun terlihat dari raut wajahnya yang lecak, sepertinya William ragu-ragu untuk bunuh diri. Dan tiba-tiba saja datang seorang pria bertopi. Bukannya ingin menolong William, tetapi pria itu justru menawarkan diri untuk menontonnya bunuh diri. Tetapi William tak senang dirinya dipertontonkan. Dan akhirnya pria bertopi itu pun pergi dengan memberikan sebuah kartu nama. Setelah pria itu pergi, William pun kembali memfokuskan dirinya untuk melanjutkan aksi bunuh diri. And inilah Dead in a Week. Setelah aksi bunuh dirinya gagal, Will menemui seorang pemilik kolam renang yang bernama Clive. Jadi Will ini merupakan seorang pengawas kolam renang di sana. Will curhat kepada Pak Clive bahwa dirinya akan bunuh diri. Dan Pak Clive memberitahu Will, apabila ia hanya melihat kekacauan yang ada di hidupnya, maka ia tak akan pernah melihat hal indah lainnya. Dan lebih baik Will menikmati pekerjaannya sebagai pengawas kolam renang. Akhirnya, Pak Clive memecat Will agar Will mau mengambil hikmahnya dan agar Will dapat lebih fokus lagi dalam menulis. Saat Will sampai di apartemennya, Will membuka beberapa tumpukan surat yang ada di depan pintu. Dan saat dibuka, ternyata isi surat itu merupakan bukunya yang ditolak untuk dicetak karena ceritanya sangat rumit dan tokohnya sangat membosankan. Will kembali frustasi ketika membaca itu. Will memutuskan untuk bunuh diri dengan cara memasukkan kepalanya di oven. Will merasa sepertinya oven ini kok tidak ada panas-panasnya. Ternyata listriknya dipadamkan karena Will belum membayar tagihan listrik. Will hanya bisa memakan roti dengan selai kacang yang sudah basi sembari menatap keluar jendela. Will ingat bahwa ia diberikan kartu nama dan saat ia lihat ternyata itu adalah sebuah pekerjaan pembunuh bayaran. Keesokan harinya Will menemui Leslie O'Neill. Will menemui Pak O'Neill agar Pak O'Neill dapat membunuhnya. Ialah Pak O'Neill. Pak O'Neill tak heran mengapa seorang seperti Will menjadi pengangguran putus asa. Kemudian Will berkata bahwa Pak O'Neill tidak seperti seorang pembunuh. Dan Pak O'Neill membalas bahwa dirinya telah membunuh banyak orang dari perkiraannya. Pak O'Neill bertanya apakah Will benar-benar serius dengan ini. Dan Will menjawab bahwa ia benar-benar serius. Karena Will sudah melakukan setidaknya 7 atau 10 kali percobaan bunuh diri. Mulai dari gantung diri, kesetrum listrik, menabrakkan dirinya ke mobil. Tapi mobil yang menabraknya adalah mobil ambulans. Pak O'Neill sangat ngakak mendengar semua itu, karena sebelumnya ia tak pernah bertemu dengan orang yang tidak pernah berhasil dalam upaya bunuh dirinya. Pak O'Neill memberikan Will beberapa pilihan untuk dibunuh. Will memilih agar dirinya ditabrak, kemudian orang-orang tertawa dan bertepuk tangan melihatnya mati. Tapi Pak O'Neill tak mampu membayar biaya asuransinya, dan pembunuhan yang bisa Pak O'Neill lakukan yaitu dengan menembak Will dari jarak jauh. Will akhirnya setuju untuk dibunuh dengan cara itu. Pak O'Neill bertanya kepada Will, mengapa ia ingin bunuh diri? Dan Will berkata bahwa ia tak tahu apa gunanya ia hidup, ia tak tahu makna dalam hidupnya, semuanya sia-sia, bahkan ia tak tahu siapa jodohnya. Dan Pak O'Neill menyimpulkan bahwa yang dialami oleh Will adalah cacar air. Dari mana cacar air, anjay? Dan Pak O'Neill akhirnya menulis di formulirnya kalau Will sakit kanker. Pak O'Neill akan membunuh Will kapan saja, bahkan dalam minggu ini, asalkan uangnya sudah ditransfer ke Pak O'Neill. Apabila Pak O'Neill gagal membunuh Will dalam seminggu, maka uangnya akan dikembalikan. I'm very happy to kill you. I'm very happy to die. Pak O'Neill segera mendaftarkan formulir tersebut. Ternyata Pak O'Neill ini adalah seorang pembunuh yang membunuh paling sedikit di antara para pembunuh lainnya. Pak O'Neill ingin mengambil senapan Roger Precision, tetapi sayangnya semua senapan habis dan hanya ada pistol saja. Pak O'Neill pun memilih Glock 7021. Pak O'Neill pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, istrinya menanyakan titipan Masako. Tapi Pak O'Neill lupa untuk membeli Masako. Makan malam mereka pun menjadi hambar. Bland. And quick and keesokan harinya, Will memberitahu Pak O'Neill untuk menunda 5 hari dalam membunuhnya karena ada beberapa hal yang harus ia lakukan. Salah satunya yaitu tagihan listrik yang belum ia bayar. Pak O'Neill setuju. Lagi pula Pak O'Neill ada pekerjaan lain. Where will be? If I can get it right. Yes. You didn't have anything else. A master of stealth. A lone wolf. Tacitly sees all. But is never seen. Unknowable. Beberapa hari kemudian, Will diberitahu bahwa ada perusahaan penerbit buku yang tertarik dengan bukunya. Dan Will diajak untuk berdiskusi besok jam 1 siang. Karena menurut Will ini merupakan kesempatan yang bagus, Will akhirnya setuju. Will segera menemui Pak O'Neill agar menunda kematiannya sampai besok siang. Second thoughts, are you? No, not at all. I mean, you're only alive. You still want to die? Okay.
Keesokan harinya, Will bertemu dengan penerbit buku itu di sebuah restoran fantasi. Hello, I have a meeting with Annie Adams. Didn't kill yourself, right? More than most. Ia adalah Brian. Ia merupakan pemimpin di perusahaan penerbit buku ini. Perusahaannya sangat suka mengenai sesuatu hal tentang kemurungan, kegagalan, dan bunuh diri. Tetapi Brian tak peduli dengan keputusasaan Will, karena ia hanya peduli bagaimana caranya buku itu laku dan mendapatkan banyak uang. Ellie tak sengaja menjatuhkan pulpennya. Will membantu mengambil pulpen tersebut. Tak lama kemudian, sebuah peluru menembus kepala Brian. Yap, itu adalah ulah Pak O'Neill. Will memberi syarat kepada Pak O'Neill untuk menghentikan aksinya, tetapi Pak O'Neill tak peduli. Pak O'Neill menembak lagi, tetapi kali ini justru mengenai seorang pelayan. Will berhasil bersembunyi di bawah meja bersama Ellie. Daripada bengong, mending kita ngerokok dulu, Lur. Right, is it? Turn into the Southern Counties. Morag Bleasdale. I'll beat her. Yes, you will. Better than Morag Bleasdale. Sue Simmons. Says, it's not about winning. Now, tell me what happened at work. Once was unlucky. Miss again. Keesokan harinya, Ellie mendatangi rumah Will. Berhubungan Ellie sedang mengambil cuti untuk menghilangkan traumanya atas kematian Brian di depan matanya. Ellie akan berdiskusi untuk penerbitan buku milik Will, tapi Will tak punya waktu banyak. Will menceritakan semuanya. Will memberitahu Ellie bahwa dirinya menyewa seorang pembunuh untuk membunuh dirinya sendiri, dan pembunuh tersebut justru meleset sehingga Brianlah yang terbunuh. Ellie tak peduli tentang Brian, bahkan dirinya senang Brian meninggal. Tetapi, yang tak bisa Ellie terima yaitu tentang buku Will yang akan diterbitkan. Ellie menyuruh Will untuk membatalkan aksi pembunuhannya. Will segera menelpon Pak O'Neill. Tetapi, ternyata ada suara telepon di depan rumahnya, dan ternyata Pak O'Neill sudah ada di depan rumahnya. Halo? Pak O'Neill tak terima Will akan membatalkan perjanjian bunuh dirinya karena Pak O'Neill sudah salah sasaran dan menewaskan dua orang. Karena Pak O'Neill kesal, ia tak segan-segan untuk menembak Will. Will berhasil menghindar. Will mengajak Ellie untuk berlari keluar. Will yang melihat motor polisi nganggur, ia pun segera membawanya. Kali ini, Pak O'Neill justru membunuh seorang polisi. Pak O'Neill segera membereskan mayat Pak Polisi agar masalahnya tidak semakin besar. Tetapi, tiba-tiba saja datang dua orang pria dengan pistol di tangannya dan membawa Pak O'Neill. Di lain sisi, Will dan Ellie pergi ke sebuah rumah pemilik Ellie yang kosong. Untuk sementara waktu, Will akan tinggal di sana. Kita akan kembali lagi ke Pak O'Neill. Pak O'Neill dibawa oleh seorang pria bernama Harvey. Harvey berkata kepada Pak O'Neill bahwa semuanya sudah tamat. Pak O'Neill yang sedikit lola tak mengerti maksud perkataan Harvey, dan Harvey menjelaskan bahwa Pak O'Neill dipecat karena Pak O'Neill tak memenuhi kuota. Bahkan Pak O'Neill sudah melakukan kesalahan fatal sebanyak 3 kali. Harvey menyuruh Pak O'Neill agar pensiun. Bahkan Harvey memberikan hadiah untuk Pak O'Neill, tetapi Pak O'Neill menolaknya. Sedangkan misi untuk membunuh Will akan dialihkan kepada Ivan. Pak O'Neill tak bisa terima ini semua. Setelah Pak O'Neill pergi, Harvey menyuruh anak buahnya untuk menembak kepala Pak O'Neill. Di lain sisi, Will dan Ellie hanya bisa duduk sembari meminum anggur. Mereka saling berbagi cerita bagaimana orang tua mereka meninggal. Orang tua Ellie meninggal karena kecelakaan mobil. Bahkan Ellie pun sempat mati selama 10 detik. Will bertanya, bagaimana rasanya mati? Dan Ellie menjawab bahwa rasanya hampa dan kosong. Orang tua Will meninggal saat ia dan orang tuanya memakan es krim. Saat itu, kedua orang tuanya sangat bahagia dan mereka saling bergandeng tangan. Hingga akhirnya sebuah piano jatuh dan menimpa orang tua Will. Tubuh ibunya Will hancur berserakan di jalan. Sedangkan ayahnya Will sekarat. Will berpikir ayahnya akan mengatakan sesuatu, tetapi ayahnya Will mati lebih dulu sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Will dan Ellie merasa bahwa mereka senasib, jadi mereka memutuskan untuk bunuh diri bersama. Mereka berdua saling menodongkan pisau. Mereka akan saling menusuk pada hitungan ketiga, tetapi pada saat sampai ke hitungan ketiga, mereka justru berciuman dan melampiaskan depresi mereka dengan melakukan seks. Keesokan harinya, Pak O'Neill bingung. Ia tak ingin pensiun dan istrinya memberi saran agar Pak O'Neill membuktikan kepada Harvey bahwa dirinya masih layak menjadi pembunuh, yaitu dengan cara membunuh Will. Pak O'Neill pun segera pergi ke tempat Will berada. Ia sudah mengumpulkan beberapa data informasi, sedangkan istrinya akan pergi mengikuti kontes bantal. Tak lama setelah Pak O'Neill pergi, anak buah Harvey yaitu Ivan datang ke rumah Pak O'Neill. Yap, ia sedang memburu Pak O'Neill. Tapi Pak O'Neill sedang pergi keluar untuk membunuh Will. Will terkejut melihat Pak O'Neill tahu keberadaannya. Ketika Pak O'Neill ingin menembak Will, sorry.
Handphonenya kembali berdering. Ternyata itu istrinya yang menelpon. Istrinya memberitahu Paonel kalau rumah mereka telah dibobol. Paonel tak bisa terlalu lama meladeni istrinya. Paonel pun kembali melanjutkan aksinya. Namun tiba-tiba saja Ivan datang dan menembak Paonel. Will sangat berterima kasih, tetapi ternyata tujuan Ivan bukan hanya untuk membunuh Paonel, tetapi juga untuk membunuh Will. Ivan mengambil pistol milik Paonel dan memberikannya kepada Will. Ivan menyuruh Will untuk membunuh dirinya sendiri, tetapi Will tak bisa. Ellie berusaha melindungi Will. Ellie ingin menukar pistolnya, tapi Will bingung kenapa ia harus menembak dirinya sendiri, kenapa ia tak menembak Pak Ivan saja. Dan Ivan menjawab, ya karena Will melakukan kontrak bunuh diri dan sekarang itu menjadi tugas Ivan. Sekarang Will paham. Akhirnya Will menodongkan pistol itu di mulutnya. Tapi ternyata Paonel masih hidup. Tembakan itu hanya mengenai daun telinganya saja. Paonel segera memukul kepala Ivan dengan palu. Ivan akhirnya tewas. Kali ini Will berterima kasih kepada Paonel, tapi Paonel tetap akan membunuh Will. Ellie memberi saran kepada Paonel agar melepaskan mereka berdua dan lebih baik Paonel mengambil pekerjaan Ivan. Berhubungan Ivan juga sudah mati, tetapi dalam pekerjaannya itu tidak boleh. Dan akhirnya Paonel mencoba saran dari Ellie. Mereka segera membuang mayat Ivan ke sungai. Dan Will kedepannya akan berencana membuat buku yang tokohnya menceritakan tentang Paonel si pembunuh. At least didn't die because of me. Oh, yes he did. Paonel pulang. Istrinya sangat khawatir kepada Paonel. Istrinya sangat senang bahwa Paonel tidak kenapa-napa. Istrinya memberitahu bahwa dirinya mendapatkan juara satu dalam kontes bantal. Saat makan malam, Harvey datang ke rumah Paonel. Harvey menawarkan Paonel untuk pensiun karena ia sudah membunuh Ivan. Paonel tetap tidak mau. Paonel mengancam akan menembaknya apabila Harvey tetap menyuruhnya pensiun. Tetapi Harvey juga cukup pintar. Harvey menyiapkan pistolnya. Tiba-tiba saja istrinya Paonel datang dan memberitahu Harvey bahwa dirinya juara satu dalam kontes bantal. Ia menggambar sepasang burung di bantal itu, di mana keduanya akan saling mencintai hingga mati. Dan apabila salah satu darinya mati, maka keduanya akan mati. Paonel sangat tersentuh mendengar perkataan sang istri. Kemudian istrinya Paonel melihat jam yang sangat indah yang dibawa oleh Harvey. Istrinya Paonel menjelaskan bahwa Paonel memang sangat mencintai pekerjaannya, tetapi mungkin memang ini sudah waktunya Paonel pensiun dan menikmati masa tua bersamanya. Akhirnya Paonel menerima jam tersebut. Ia pun memutuskan untuk pensiun. Di lain sisi, Will dan Ellie resmi berpacaran. Mereka membicarakan tentang buku Will yang akan diterbitkan. Will melihat seorang anak yang hampir tertabrak mobil. Will segera menolong anak itu, dan impian Will untuk tertabrak mobil pun tercapai. Untungnya anak itu selamat. Tamat. Jujur saya sedikit gregetan sama endingnya, soalnya saya tidak tahu apakah Will mati atau tidak. Tapi untungnya, impian Will yang ingin tertabrak mobil untuk menyelamatkan anak-anak telah tercapai. Jadi saya sedikit lega. Dari film ini, saya ingin memberi pesan kepada kalian yang menderita depresi, bahwa satu hal yang terpenting yang harus kalian ingat adalah, kalian tidak akan melalui ini sendirian. Contohnya